Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات para majelis guru, para dosen, serta para pegawai Sivitas Yayasan Imam Syafi'i yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan warisan ilmu untuk umatnya. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadha bi faqad akhadha bi hadhin wafir. Subhanallah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah Abu Hurairah mendapatkan manusia sedang sibuknya di pasar berjual beli, lalu Abu Hurairah berkata, "Tidakkah kalian ingin mendapatkan bagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu mereka bertanya, "Di mana pembagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Abu Hurairah menyebutkan, yaitu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah yaitu menghadiri majlis-majlis ilmu yang ada di masjid. Itu adalah bukan pembagian dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dalam hadis yang tadi kita sebutkan, innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadha bihi faman akhadha bihadhin wafir. Sungguhnya para nabi dan rasul itu ya tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, sungguh dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pembahasan kitab yang ketiga dari kajian khusus untuk para Sivitas Yayasan Imam Syafi'i, mulai dari para dosen, guru, tenaga kependidikan dan juga para staf dan pegawai, yaitu kitab Fadlul Islam. Sebelumnya telah kita bahas kitab Qaidul Arba, Usul Sitta, 4 kaidah dalam memahami tauhid, 6 prinsip dalam beragama. Dan ini adalah kitab Fadlul Islam, mengenal kemuliaan Islam atau keutamaan Islam. Kenapa kita memilih kitab ini sebagai lanjutan dari pembahasan-pembahasan yang telah berlalu? Karena dalam kitab ini, setelah menegaskan di kitab Qaidul Arba tentang kaidah bagaimana memahami tauhid dan syirik, kemudian 6 prinsip dalam beragama, dalam kitab ini akan lebih merinci tentang prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam kitab Usul Sitta secara global. Kemudian kitab ini akan menjelaskan kepada kita berbagai sisi dari keutamaan, kemuliaan, keagungan agama Islam. Ketika kita mengenal kemuliaan dan keagungan agama Islam, akan semakin memberikan semangat, motivasi, dorongan ya kepada kita untuk ingin lebih jauh mengenal dan mengamalkan Islam itu. Jadi keutamaan Islam ini ya ada dari 3 sisi. Semakin kita mengenal keagungan, kemuliaan ya
ajaran agama Islam ini, ya antara faedahnya pertama semakin memupuk keyakinan kita, memperkuat keyakinan kita dan kecintaan kita kepada Islam. Lalu meningkatkan semangat dan keinginan kita untuk mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Betapa banyaknya kaum muslimin tidak merasa bangga dengan agamanya. Tidak merasa ada keistimewaan ketika dia sebagai seorang muslim. Ya. Dan bahkan banyak sekali yang dia tidak ketahui berbagai kemuliaan, keutamaan, keagungan dalam setiap poin yang disyariatkan dalam agama ini. Maka dalam kitab ini akan menjelaskan sekilas apa itu keutamaan Islam dan bagaimana meraih keutamaan Islam. Lalu kalau memang Islam itu agama yang sangat mulia, kenapa ada sebagian umat ini yang berada dalam kehinaan? Kenapa Allah kadang-kadang menguji umat Islam ini dengan kekalahan dari musuhnya? Ya, ketertinggalan dari musuhnya. Kenapa? Maka sebab-sebabnya akan dibahas dalam kitab ini. Jadi kenapa kita belum merasakan keindahan, kemuliaan Islam itu dalam hidup kita? Yang pertama kita tidak tahu apa saja sisi-sisi kemuliaan, keagungan, keindahan agama ini. Ya, kalau tidak tahu tentulah lebih lagi tidak akan mengamalkannya. Ya, seperti sekarang ada orang jual alat di pasar. Katanya ini alat serbaguna. Ya. Serbaguna. Bisa untuk apa saja, Bu? Nah, kalau ditawarkan ke ibu-ibu kan. Beli. Sampai di rumah tidak pernah dipelajari petunjuk penggunaan alat ini. Yang pada akhirnya hanya bisa difungsikan sebagai pisau saja. Malah dia bisa mungkin berfungsi sebagai obeng, dan berbagai fungsi-fungsi lainnya. Tetapi karena dia tidak mempelajari, karena dia tidak mendalami, hanya salah satu fungsi saja tahunya. Yang pada akhirnya alat tadi tidak istimewa baginya. Bukan alat itu tidak istimewa, dia istimewa. Cuman dia tidak mengerti cara mempergunakannya, tidak ada ilmu. Sama sekarang antum beli HP. Ini HP ini punya aplikasi ini. Ketika antum gak tahu mempergunakannya, gak belajar, ya cuma sekedar WA dan telepon doang. Ya kan? Nah, itulah salah satu contoh sesuatu yang berharga, yang bernilai, bagaimanapun nilai dan harganya, jika kita tidak mengetahui dari sisi mananya bernilainya, itu gak akan ada gunanya. Ketika ada orang tahu, sudah lama disimpan barang ini di rumah kita, sehingga menjadi barang antik. Dibeli puluhan juta oleh orang. Menurut dia ini, ya dijual aja, enggak terlalu guna, selama ini hanya nganggur saja. Kenapa orang ini beli jual mau membeli mahal? Karena dia tahu fungsinya. Sementara dia hanya megang doang. Ibaratnya ada seseorang dapat warisan dari bapaknya, nah ini alat, ya, dipakai oleh tukang ini, serbaguna ini nak. Anaknya warisi dari bapaknya. Tapi anaknya ini gak tahu apa saja fungsinya, cuman tahu ini alat, dibilang bapaknya serbaguna, bagus ini. Kualitasnya bagus, ya itu. Tapi dia gak pernah tahu fungsinya apa, kegunaannya apa, gak tahu. Sehingga disimpan begitu saja. Demikian pula kita berislam, beragama ini, kita tahu Islam itu agama yang benar. Tetapi enggak pernah dipelajari. Enggak pernah ditekuni. Dan itu ya enggak terlalu ini kita. Tapi coba lihat. Sebuah buku, di dalamnya ada kunci-kunci jawaban UTS atau UAS atau untuk CPNS. Kira-kira gimana buku itu? Hah? Dijual mahal, dibeli. Betul enggak? Beli itu. Wah, didalami oleh dia ini.
Padahal Al-Quran, agama Islam, kunci-kunci segala masalah dalam hidup ini. Ya. Semua persoalan dibahas dalam Islam. Tidak ada satupun yang tercecer, yang tertinggal. Bayangkan sampai antum, sampai adab tidur saja. Bagaimana antum masuk toilet diajarin. Sampai adab qadail haja diajarin kita. Maka sisi keutamaan Islam ini ada tiga. Islam itu sendiri memiliki ajaran-ajaran yang bila didalami luar biasa. Masalah adil tidak akan ada. Undang-undang di dunia ini lebih adil daripada undang-undang Islam. Masalah rahmat, kemanusiaan, tidak ada yang lebih daripada ajar Islam. Masalah toleransi, tidak akan ada yang lebih dari ajar Islam. Apa yang mau dibicarakan orang sekarang? Masalah aturan berbisnis, berusaha, dalam Islam semua diberikan kaidah-kaidahnya. Apalagi berkaitan dengan keyakinan, ibadah, ataupun muamalah, dalam masalah keluarga, dalam berbagai hal. Tidak ada satupun undang-undang di dunia ini dapat menyaingi dari apa yang disyariatkan Islam. Keutamaan Islam dari sisi dirinya sendiri. Kemudian keutamaan Islam dari sisi pemeluknya mendapatkan apa dari Islam. Kalau dia malu Islam, keutamaan apa saja didapat oleh pemeluknya. Yang ketiga adalah keutamaan umat Islam dibanding umat-umat yang lainnya. Nah, siapa yang bisa mengulang itu? Tiga dari sisi keutamaan dalam Islam itu tadi. Pertama dari siapa? Ajaran Islam itu sendiri. Dibanding dari semua aturan yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, apa keutamaan yang bila pemeluknya menjalankan ajaran agama ini, apa keutamaan yang diraih oleh dia? Atau asar orang-orang yang betul-betul mempelajari mengamalkan Islam ini, apa saja keutamaan yang akan diraih oleh dia? Yang ketiga adalah kemuliaan umat ini dibanding umat lain. Tadi yang pertama kita bahas bahwa kalau diambil satu sampel saja, contoh dari ajaran Islam, adab makan saja. Di mana di dunia ini ada aturan negara atau aturan adat yang sampai mengatur bagaimana cara makan? Rasulullah SAW berkata kepada anak tirinya Umar bin Abi Salamah, ya Rabibuhu, karena Ummu Salamah ini meninggal, suaminya Abu Salamah di Habsyah. Kemudian Ummu Salamah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika seorang mendapat musibah, Allahumma ajirni fi musibati wa khluqni khairan minha. Ketika dia membaca doa ini, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ya, dia tidak pernah memimpi akan bisa dinikahi oleh Rasulullah SAW. Menurut dia yang terbaik itu laki-laki adalah Abu Salamah. Tapi dia baca doa itu, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan. Ya Allah, berikan pahala bagiku dalam musibahku ini dan ganti bagiku yang lebih baik dari. Rupanya apa? Apa kebaikan yang lebih baik dari Abu Salamah? Dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Nah, dia punya anak berapa orang? Di antaranya Umar bin Salamah. Ketika Umar bin Salamah ini meriwayatkan hadisnya, dia makan. Karena jadi tatisu bis sahn. Jadi tangannya itu liar di napan kalau makan, ngambil sana sini gitu-gitu. Jajarkan adab. Ya gulam samillah. Wah, anak muda, baca dulu bismillah. Wa qul bi yaminik. Makanlah dengan tangan kanan.
Wakul mimma yalik, ambillah makanan yang terdekat. Adab. Kemudian ketika kita diberi hidangan oleh seseorang, bukan sekedar memperkenyang perut. Selesai di menyantap hidangan seseorang, kita diajarkan mendoakan orang yang telah beri hidang kepada kita. Apa doanya? Naam. Allahumma. Baik, Allahumma atim man asmani waski man saqani. Riwayat lain, doa yang lain. Akal ta'amukul abrar wassalamu alaikum wal malaika. Ada enggak dalam ajaran? Enggak ada. Ajaran lain. Islam luar biasa. Adab makan. Adab tidur. Ini kita bicara yang kecil-kecil, yang simpel-simpelnya. Karena ada orang-orang liberal, orang-orang sekuler di sana mengatakan Islam itu hanya di masjid saja. Ya. Mereka begitu. Ya, Islam itu hanya fungsinya hanya hubungan vertikal saja antara sang khalik dengan makh. Ada apa urusan makhluk dunia ini, urusan tijarah, perdagangan, bisnis, politik semacam. Itu enggak ada Islam bicara, enggak boleh Islam ikut campur. Ini karena kebodohannya. Jika dia sebagai seorang muslim, kebodohannya terhadap Islam. Kalau yang ngomong itu bukan muslim, ya wajar. Karena dia tidak akan tahu apa itu ajaran Islam. Baik. Kita ambil contoh hal yang sederhana. Adab tidur. Diajar antum. Sebelum tidur, baca doa dulu. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baca ayat kursi. Baca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Baca qul huwallahu ahad, qul falaq, qul rabbun nas. Terus miring ke kiri. Kalau dalam tidur melihat mimpi yang menyenangkan, tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang-orang yang memang sayang dan cinta kepada kita. Jika melihat mimpi buruk, tidak boleh diceritakan pada siapa saja. Sampai mimpi pun diatur dalam Islam. Bayangkan sama antum. Mimpi pun diatur. Ya. Bahkan orang yang mengaku bermimpi dan tidak dimimpi, apa kata Rasulullah SAW? Kan ada juga orang dalam rangka merayu atau dalam rangka mengatakan atau kadang-kadang mempromosikan dirinya, ya, saya bermimpi bertemu Nabi segala macam, ya. Kalau dia tidak bermimpi lalu mengaku bermimpi, apa azabnya akhirat? Apa azab kelak di akhirat? Ah, apa tahu hadisnya? Orang yang mengaku bermimpi dan dia tidak melihat akan berat azab di akhirat kelak. Ini aturan-aturan dalam Islam. Semuanya diajarin. Sampai adab keluar toilet, adab masuk toilet. Sedetail itu ajaran agama ini. Itu dari sisi Islam itu sendiri. Sampai adab buang air diajarin antum. Kata Rasulullah SAW, la yabullanna ahadukum bima'id da'im. Jangan salah seorang kalian pipis di air tergenang. Ada enggak aturan di dunia yang ngajarin gitu? Kalau bicara masalah lingkungan, Islam terlebih dahulu bicara masalah lingkungan. Sebelum orang-orang barat kenal bagaimana menjaga lingkungan, Islam sudah berbicara tentang hal itu. Sampai air tergenang saja enggak boleh dikencingi di situ. Kenapa? Ah, karena kalau air tergenang atau kencingi, ya ketika terbuka akan ya talawas, maksudnya talawas akan tercemar, akan menimbulkan banyak lalat, nyamuk, baunya. Itu di antara hikmahnya. Tetapi kalau di padang pasir di tengah perjalanan apa? Akan ada orang yang akan minum dari air itu.
Bisa dia kehabisan bekal air minum, dia ambil dari minum itu. Atau binatang-binatang, minum dari air itu. Burungkah, ontakah, kerbaukah, kambingkah. Subhanallah. Luar biasa. Maka merenungkan keindahan agama ini, aturannya, ya, antum akan merasa ini agama, subhanallah. Akan sangat cinta kepada agama ini, akan cinta kepada ajarannya. Dan ingin memberitahu ini kepada orang lain. Dia akan semakin yakin. Coba yang sama antum. Mengenal aturan-aturan ini semua. Ya, makanya ketika Abu Darda, ada orang Yahudi mengatakan kepada Abu Darda, laqad alamakum nabiyyun kulla syai'. Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian berbagai hal. Kata orang Yahudi. Naam, kata Abu Darda. Ya. Hatal khira. Iya, betul. Sampai adab buang air pun diajar kami. Ah, apa saja adab buang air? Ah. Pernah enggak belajar adab buang air itu? Apa saja adab buang air? Ah, coba sebutkan dua atau tiga. Enggak ada yang tahu. Pertama, wala tastakbilu kiblah. Enggak boleh ngadap ke arah kiblah. Wala tatbiruha. Enggak boleh pula melakanginya. Wala tastanjiu birraji'. Enggak boleh bersuci dari kotoran. Walal azam. Juga tulang. Ketika selesai pipis atau apa, enggak boleh dibersihkan dengan apa? Kan kalau di Arab dulu kan yang keras-keras itu kemauannya ya kotoran. Kotoran binatang teman, enggak boleh pakai tulang. Ada aturannya. Dan harus bersuci. Ya, subhanallah. Orang-orang barat tidak pernah ngerti tentang kebersihan sebelum mereka mendapat informasi tentang ajaran Islam itu. Dan orang Islam. Masalah kebersihan saja. Antum pipis harus dibersihkan. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau melewati dua kuburan di Ha'itin Minal Madinah, di kota Madinah. Kemudian lewati dua kuburan di pinggir kota Madinah itu di sebuah kebun. Lalu harus mengatakan, wa innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Ini orang yang dalam kuburan, berdua kuburan dua orang ini sedang diazab. Diazab bukan karena gara-gara dosa besar. Wa innahuma la kabir. Tapi memang azabnya berat. Apa itu? Amma haduhuma. Kana la yastatiru bi bau min baulihi. Salah seorang dari mereka tidak bersuci, tidak bercebok selesai pipis buang air. Masya Allah, ini ajar agama sampai sedetail begitu. Kalau kita bicara masalah kemanusiaan, bukan kemanusiaan, kebinatangan pun ada dalam Islam. Makanya Islam mengajarkan kita enggak boleh buang air seni di lubang. Kenapa? Karena kita ini dalam Islam menzolimi sesama makhluk itu enggak boleh sama sekali. Sampai semut yang tidak punya daya aja, jangan pernah antum ganggu mereka di lubang mereka. Antum kencingi lubang mereka, enggak boleh. Subhanallah. Bayangkan. Kenapa semut berdoa untuk orang-orang alim, ikan di laut berdoa untuk orang alim, atau ikan di dalam air berdoa. Karena orang-orang yang berilmu inilah yang menyampaikan ke umat manusia tentang hak-hak mereka. Dan mereka tidak terzalimi. Kan di antara keutamaan ilmu apa? Innal alim la yusalli alai kullu syai. Orang berilmu itu berbagai hal memberikan doa untuk mereka. Malaikat, makhluk-makhluk Allah, hatta namlah fi juhriha wa fi riwayah hatta al-hut fil ma. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sampai semut pun di lubangnya, ikan pun di dalam air, mendoakan orang-orang berilmu. Kenapa? Karena orang berilmu itu akan menyampaikan kepada manusia bagaimana
menjaga lingkungan, menjaga sesama makhluk, tidak boleh saling menzalimi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, fa idza qataltum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian membunuh binatang, bunuh secara baik-baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, sembelih dengan baik-baik. Baik. Waluhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang kalian kalau mau menyembelih, tajamkan dulu pisaunya. Subhanallah. Ini ajaran Islam yang sangat mulia. Itu kata kulihat. Hubungan manusia dengan alam diatur dalam Islam. Hubungan manusia dengan hewan, binatang diatur dalam Islam. Hukum manusia dengan makhluk-makhluk Allah diatur dalam Islam. Apalagi aturan manusia dengan manusia. Maka ketika orang merendah-rendahkan ajaran agama, kadang-kadang sebagian muslim ikut juga mengaminkan. Ya? Ikut juga mengaminkan. Padahal dia enggak tahu kalau agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dalam segala hukumnya. Membawa kebaikan untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena itulah Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kasih rahmat untuk sekalian alam, bukan hanya untuk manusia, lil alamin. Makanya Rasulullah SAW juga melarang umatnya jangan jadikan burung atau hewan sebagai untuk latihan panah. Enggak boleh. Banyak sekali ajaran. Kalau kita bicara masalah adab buang air saja, itu sudah sekian banyak tadi. Dilarang buang air di air yang tergenang. Dilarang buang air di lubang semut. Dilarang buang air menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Disuruh kita bersuci dari buang air. Dilarang buang air di bawah pohon yang berbuah. Lah, kenapa? Ini baru ada buang air saja. Subhanallah. Ya. Maka kalau orang belajar Islam, dia akan punah manajemen hidup, pola hidup yang tidak perlu kepada aturan-aturan apapun saja. Tidak perlu aturan undang-undang apapun saja. Dia akan menempuh hidup ini dengan cara yang benar dan baik. Beda dengan undang-undang yang dibuat manusia. Yang tahu itu yang buat undang-undang. Ya, kalau masalah pidana yang banyak tahu ya pasal-pasalnya polisi. Kalau masalah undang-undang lain banyak tahu DPR. Antum tahu enggak pasal-pasal undang-undang dasar? Hah? Ajaran Islam semua umatnya jika belajar menguasai. Mudah diamalkan, mudah diingat, mudah diterapkan. Dan ajar Islam tidak pernah menyulitkan sedikit pun. Begitu mudahnya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian. Tidak pernah mau menyulitkan urusan kalian. Tidak pernah Allah begitu dalam syariatnya. Makanya, ya, dalam kaidah fikih ya, kaidah fikih ya, innam amra idza daqat itasaat wa idza saat daqat. Apa maksudnya itu? Islam punya sistem dalam semua kondisi. Ketika sulit bagaimana? Ketika mudah bagaimana? Ketika tidak ada air diberi kemudahan untuk berwudu, untuk bersuci. Beribadah. Enggak sanggup berdiri, salat, boleh duduk. Enggak mampu duduk, boleh berbaring.
Berpuasa kalau musafir gak wajib. Ketika musafir boleh sholat di jamak dan boleh di kosor. Ajaran agama yang begitu luas, begitu mudah, dan cocok untuk seluruh kalangan, baik pejabat maupun rakyat jelata, baik orang fakir maupun orang miskin, baik orang timur maupun orang barat, baik orang Eropa maupun orang Afrika, semua sesuai dengan zaman, cocok untuk semua umat manusia. Berbeda dengan aturan-aturan manusia, hanya cocok untuk iklim, untuk bangsanya, untuk retorialnya saja. Islam tidak. Islam ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Kekal sampai hari kiamat, dijaga keasliannya. Luar biasa. Tidak akan pernah bergeser dari ajaran yang asli. Akan selalu ada orang yang tegak lurus dengan ajaran Islam. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khalafa wa la man khadhalahum." Akan senantiasa ada di tengah golongan umatku ini orang-orang yang selalu berdiri lurus di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi dan menghina mereka. Adapun aturan manusia berbeda-beda persepsinya. Seperti Undang-Undang Dasar dan Pancasila, beda penerapan di masa Soekarno, beda di masa Soeharto, beda lagi di masa presiden-presiden berikutnya. Masing-masing menafsirkan sendiri. Islam, kebenarannya terjaga. Dan dia cocok untuk sepanjang masa. Bagaimana bajunya teknologi? Islam mempunyai, sudah berbicara tentang hukum-hukum itu. Maka tidak ada satukan yang akan berubah-ubah dalam Islam ini. Yang berubah hanya kondisi. Setiap kondisi, Islam memberikan hukum. Memberikan tuntunan. Orang sakit begini, orang sehat begini. Maka ada puasa orang sakit begini. Kalau dia hamil bagaimana? Kalau dia haid bagaimana? Diatur sedetail-detail Islam. Wanita-wanita di luar Islam ada enggak aturan? Kalau habis haid harus mandi, habis nifas wajib mandi, ada enggak? Orang Eropa sebelum melihat bagaimana umat Islam, mereka tidak kenal kebersihan. Luar biasa ajaran agama ini. Belum kita bahas detail-detail dari segi hukum pidananya, keadilan dalam masalah hukum tata negaranya, hukum agrarianya. Detail dalam Islam ada semua dalam fikih Islam. Fikih politiknya ada semua. Nah, itu sisi-sisi keutamaan Islam. Yang kita bahas ini adalah keutamaan Islam itu sendiri. Islam adalah untuk semua umat manusia. Tidak khusus untuk orang Arab, tidak. Tidak hanya cocok untuk Asia, tidak. Cocok untuk di semua tempat di muka bumi Allah ini. Kenapa? Karena menurunkan Allah. Oleh sebab itulah Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan, "Hai Muhammad, aku ini utusan kepada kalian semuanya. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Kata hani manusia, aku ini utusan Allah kepada kalian semua. "Wa ma arsalnaka ila kafatalin nasi." Tidak kami utusan engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Tadi kita banding dengan aturan-aturan buat manusia hanya bisa berlaku untuk di lokasi daerah tempat mereka masing-masing karena berdasarkan budaya mereka membuat aturan itu. Adapun Islam bukan berdasarkan budaya. Islam ini wahyu dari Allah SWT, cocok untuk semua bangsa manapun di muka bumi ini.
Ya. Itu sisi keistimewaan Islam. Terjaga keasliannya dan cocok untuk sepanjang masa dan cocok untuk semua jenis bangsa. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya, "Fudiltu 'alal anbiya bi sittin wa fi riwayah bi khamsin." Di antaranya adalah kanatil anbiya ursila ila qaumim khasa wa ursiltu ila nasi kafa. Nabi-nabi sebelumku itu diutus khusus untuk kaumnya saja dan aku diutus untuk semua umat manusia. Ah, sudah berapa sisi keutamaan Islam tadi? Terjamin keasliannya. Kedua apa? Gak ada yang mencatat. Hah? Cocok untuk sepanjang masa. Ketiga apa? Sesuai dan cocok untuk semua bangsa dan jenis manusia. Bangsa manusia muka bumi ini. Yang keempat, dia sempurna. Maksudnya syamil al-kamil. Maksudnya syamil al-kamil apa? Syamil membicarakan segala seluk beluk lini kehidupan manusia, dibicarakan, dibahas, diberikan tuntunan. Lengkap. Syamil li jami' syu'unil haya. Lengkap memberikan tuntunan dan ajaran untuk berbagai urusan kehidupan manusia di muka bumi ini. Bukan hanya kehidupan mereka di muka bumi, sampai perjalanan mereka setelah mati. Kamil maksudnya apa? Lengkap. Tidak setengah-setengah tuntunannya. Ya. Tidak setengah-setengah tuntunannya. Jadi bicarakan semua kebutuhan manusia. Kehidupan manusia diberikan tuntunan. Tidak satu pun yang luput. Kemudian setiap tuntunannya itu lengkap. Contoh tadi kita katakan tuntunan dalam buang air saja. Ya. Diberikan semua tuntunan-tuntunannya. Syamil al-kamil. Ya, jadi terjamin keasliannya, berlaku untuk sepanjang masa, cocok di semua tempat, apa? Lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna ajarannya. Kalau tadi kita katakan ada buku disebutkan ini adalah jawaban lengkap untuk tes CPNS. Wah. Kira-kira gimana orang memandang buku tadi? Atau dibuat oleh dia, ini adalah rangkuman jawaban tes PNS dari tahun 1945 sampai tahun 2023. Nah, gimana? Wah, pasti orang mau sekali beli buku ini nih. Hah? Ajaran agama Islam sempurna dan lengkap. Syamil wa kamil. Maka ajaran agama ini la yatihul batil min baina yadihi wala min khalfi. Tidak akan pernah dicampuri oleh kebatilan baik dari depan maupun belakang. Itulah tugas huras ad-din. Tugasnya para ulama membahas agama ini. Pemeluk-pemeluk agama ini mestinya mempelajari hal ini. Agar mereka praktek dalam kehidupan mereka. Kalaulah para tokoh-tokoh politik itu benar-benar mendalami bagian politik Islam, mereka akan mengatakan bahwa metode Islam dalam pemilih kepimpinan adalah metode yang paling sempurna. Tidak butuh waktu lama. Tidak perlu permusuhan. Tidak perlu kedustaan. Sangat mudah.
Tidak perlu biaya yang begitu banyak, besar sekali. Sistem demokrasi adalah sistem yang merusak bangsa ini. Betapa banyaknya biaya yang dikeluarkan, hasilnya tetap sama. Gak ada bedanya. Tambah lagi permusuhan-permusuhan yang terjadi. Kedustaan-kedustaan yang terjadi. Tipu-tipuan, macam-macam. Setiap sekali 5 tahun negara ini sibuk ribut. Islam sangat sederhana. Karena yang menentukan kebaikan sebuah bangsa bukan pemimpin itu sendiri, bukan presiden seorang. Tapi mulai presiden, menteri-menteri, gubernur-gubernur, bupati, camat, lurah, sampai masyarakatnya. Sebaik apapun pemimpin, kalau masyarakatnya rusak juga tidak akan maju negara itu. Lahirnya pemimpin yang buruk berarti masyarakatnya yang tidak benar. Maka oleh itu sistem Islam adalah sistem yang sangat mudah dan membawa berkah. Yang paling terbaik dari sistem Islam itu adalah membawa berkah. Bukan hanya sekedar poya-poya dengan proses lalu hasilnya tetap seperti itu. Sekarang dalam sejarah Indonesia, mulai dari masa Presiden Soekarno, Soeharto, berlanjut presiden berikutnya, selalu dikatakan negara ini tidak maju-maju, tidak berkembang, masalah hukum jadi persoalan, selalu tidak ada keadilan, itu selalu dikeluhkan. Ekonomi dikeluhkan sepanjang masa. Bayangkan, kita tidak bicara masalah biaya pemilu yang dikeluarkan oleh negara. Cukup kita bicara saat terjadinya pencoblosan. Semua masyarakat meninggalkan pekerjaannya. Berhenti dari aktivitas mereka untuk mencari seorang pemimpin. Kalau seandainya 200 juta saja yang ikut mencoblos hari itu meninggalkan pekerjaannya. Kali 50 ribu saja per orang. Berapa triliun kerugian hari itu? Belum ditambah dengan biaya dikeluarkan oleh pemerintah untuk biaya pemilu. Berapa kerugian? Hasilnya ada. Sama saja. Yang dikoreksi waktu kampanye oleh presiden dulu, sekarang itu juga dikoreksi oleh presiden sebelumnya, itu juga yang dikoreksi oleh presiden berikutnya. Itu saja keluhannya, sama saja ocehannya, keluhannya. Kampanyenya sama, itu-itu saja. Tapi masyarakat ada enggak perbaikan perkembangan? Ini yang penting. Di Islam lebih penting hasil yang dibicarakan, bukan hanya melihat proses yang begitu banyak merugikan. Sebenarnya gampang. Mencari pemimpin itu gampang. Enggak sesulit pelit ini. Cuma karena hawa nafsu para tokoh-tokoh politik ini tidak terbendung, mereka ingin pakai sistem-sistem yang semuanya merugikan baik mereka sendiri maupun masyarakat. Kan gampang sebenarnya. Dan itu memang sistem yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini. Kalau kita baca sila keempat dari Pancasila, itu adalah sistem yang mendorong untuk mengikuti sistem Islam. Sistem musyawarah dan mufakat. Gampang mencari presiden itu. Pilih dari menteri-menteri, gubernur-gubernur yang tauladan, yang cerdas. Untuk gubernur, cari bupati-bupati yang berkualitas. Untuk bupati, cari camat-camat yang berkualitas. Untuk camat, angkat dari lurah-lurah yang berkualitas. Kan gampang sebenarnya. Sehingga pejabat ini ketika bekerja, mereka ada motivasi. Ada dorongan untuk berbuat jujur, untuk meningkatkan kreativitasnya, ya keikhlasan mereka. Karena mereka akan ada promosi. Sekarang gubernur ngapain dia jabatan 5 tahun, setelah itu dibuang. Enggak ada
harapkan depan untuk dia naik. Secara apa namanya, yang hebat pun akan begitu saja. Karena jabatan menteri itu jabatan politik. Gubernur gitu juga demikian, bupati juga demikian. Sampai sekarang kepala desa pun demikian. Lihat proses yang begitu memakan biaya, memakan pikiran dan tenaga, hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Kenapa tidak dipilih untuk yang menjadi menteri adalah umpamanya selevel gubernur, pejabat-pejabat ekselon 1 yang mereka baik dalam bekerja, amanah dalam bekerja, pilih mereka. Kan bisa dinilai. Ya kan? Gubernur, menteri yang terbaik dalam bagaimana masalah sosial, ekonomi. Lihat bagaimana kerjanya, itu diangkat jadi presiden. Tidak sulit sebenarnya. Ini setiap tahun di satu sisi kata-katakan harus persatuan. Harus persatuan. Sementara proses yang ada memecah belah. Ini enggak sesuai dengan fakta. Sehingga anak bangsa sekali 5 tahun, bahkan sepanjang tahun, tidak habis-habisnya saling mencela, saling menghina, saling mengolok-olok. Kapan akan bekerja untuk bangsa ini? Maka Islam adalah cara yang terbaik di dalam memberikan solusi untuk masyarakat. Tapi kalau kita bicara lain, ajaran Islam dalam segala bentuk hal sangat sempurna. Mulai dari kebersihan tadi kita katakan, bagaimana wanita itu ketika haid, selesai haid harus mandi dia. Dalam agama lain ataupun dalam ajaran undang-undang lain enggak akan ada diatur berbagai hal sedetail ini. Tapi itu sekilas ya, sekilas secara umum tentang kemuliaan, keagungan, keindahan Islam itu secara umum. Tidak kita bicara gimana keindahan Islam dalam hukum pidana, bagaimana keindahan Islam dalam hukum warisan, bagaimana keindahan Islam di dalam hukum perdata, dalam siasa, belum, enggak itu yang kita bahas karena itu bukan tempatnya di sini. Ya, mungkin kita bahas satu persatu. Kita hanya berikan contoh-contoh saja di antara gimana kehebatan hajar Islam ini dalam mencarikan solusi. Bukan karena dia turun dari Allah. Allah yang Alim Al-Hakim. Yang tahu kepribadian makhluk ini semua. Yang tahu keinginan makhluk ini semua. Yang tahu isi otak makhluk ini semua. Sehingga Allah turunkan syariat yang cocok bagi untuk segala sifat manusia. Lalu kita lebih suka mengatakan konsep kita yang lebih baik. Ya. Taib. Itu di antara sisi-sisi keagungan kemuliaan Islam. Mu'alif berbicara di sini, Bismillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in. Beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian bertawakal, mengatakan wabihi nasta'in, dan dengan Allah lah kita mohon pertolongan. Untuk basmalah ini sudah pernah kita bahas. Saya kira gak perlu diulangi lagi lah. Ulang lagi, sangat panjang ini. Nah, tetapi masih ada yang ingat enggak apa saja poin-poin pembahasan tentang basmalah ini? Dan apa alasan ulama memulai kitab dengan basmalah? Bagaimana posisi basmalah dalam Al-Quran? Apa hikmahnya Allah memulai ayat pertama dalam Al-Quran itulah bismillah, basmalah? Apa kandungan-kandungan yang ada dalam basmalah ini? Dari sisi kandungan akidah, dari sisi kandungan adab dan akhlak. Apa tafsir basmalah? Dan kapan
momen-momen kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Apa perbedaan antara basmalah dengan tasmiyah? Ya, itu silakan antum cari bahasnya. Ya, itu sudah pernah kita jelaskan. Dan kapan perlu lihat rekaman-rekaman yang sudah berlalu, bisa dilihat di sana. Ya, karena ilmu luar biasa ya, kita mencoba menggali faedah-faedah dari setiap zikir-zikir, setiap lafad-lafad syar'i ini. Babu fadl Islam atau babi fadl Islam. Babu fadl Islam. Yaitu khabar dari mubtada muqaddar. Hadha babu fadl Islam. Itu maksudnya. Yang berbelajar nahu dan sarab. Nahu di sini adalah masalah i'rab. Kenapa dibaca babu fadl Islam? Ada lagi bisa dibaca babun fadlu Islam. Ada berapa versi bisa dibaca. Karena kalau tergantung i'rabnya, mau di'rab sebagai apa dia. Ya. Bab tentang kemuliaan Islam. Fadl bisa berarti kemuliaan, keutamaan, ya, keagungan, keindahan. Tadi kita bahas untuk apa kita mengenal hal ini, ya, agar kita tahu apa itu tafsir Islam yang membawa keutamaan yang mulia itu dan bagaimana meraih keutamaan Islam itu dan kenapa keutamaan Islam itu tidak dapat diraih. Nah, ini dibahas dalam kitab ini. Pertama akan dijelaskan tentang keutamaan Islam. Tadi kita sebutkan tiga ya, baru saya bahas satu ya. Saya kira sudah bahas ketiga-tiganya, afwan, lupa saya. Yang kedua, keutamaan Islam itu atas pemeluknya. Ini belum kita bahas ya, sudah kita masuk ini. Mukadimahnya panjang tadi. Apa sisi keutamaan bagi pemeluk? Bagi orang yang beragama Islam, apa keutamaannya? Kalau tadi kan kita bicara masalah keutamaan Islam itu sendiri. Sekarang keutamaan yang didapat oleh orang yang memeluk Islam itu apa? Hah? Apa? Masuk surga. Ya kan? Betul gak? Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Memeluk agama yang diridai Allah. Yang dicintai Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah tidak akan pernah menerima sama sekali dari ya agama tersebut. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi orang tersebut. Itu yang pertama. Kita memeluk agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi orang beragama Islam ini. Kalau tadi kita bicara masalah keutamaan Islam itu pada Islam itu sendiri. Nah, kalau dia beragama Islam, dia pertama telah nyata diridai Allah. Mendapat keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lain ya jelas orang beragama Islam itu pasti masuk surga. Beda antara pasti masuk surga dengan pasti tidak masuk neraka. Apa perbedaannya? Hah? Ah. Pasti masuk surga. Boleh jadi dia masuk neraka, kemudian masuk surga. Tapi pasti tidak masuk neraka, belum tentu. Karena orang-orang muslim itu ada yang masuk neraka. Jadi maka kita katakan, adakah orang Islam yang masuk neraka? Pasti ada.
Adakah orang Islam yang kekal dalam neraka? Tidak. Apakah semua orang Islam itu masuk neraka? Iya. Apakah orang Islam itu masuk surga tanpa dihisap? Semua mereka masuk orang Islam itu masuk surga tanpa dihisap oleh azab? Tidak. Itu empat hal. Ya. Tapi bila dia beragama Islam, pasti masuk surga. Tapi tidak pasti dia itu aman dari neraka. Kenapa? Karena banyak orang Muslim juga yang masuk neraka. Setelah dia bersih dari dosanya, dia masuk surga. Yang pasti masuk neraka. Tapi aman dari neraka, tidak ada satupun orang yang bisa dijamin. Kecuali orang yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Seperti para anbiya, 10 sahabat, Ukasha, dan dalil-dalil yang menjelaskan mereka baik dalam sunnah maupun dalam ayat Al-Quran, ada ahli surga, masuk surga tanpa dihisap oleh azab. Adapun selain mereka yang tidak ada nas, itu adalah tahta masyiatillah. Kalau dia min ahlul kabair, maka dia tahta masyiatillah. Apa maksud tahta masyiatillah? Sesuai keputusan Allah. Jika Allah mengampuni dosanya, maka dia masuk surga. Jika Allah tidak mengampuni dosanya, Allah azab sesuai kadar dosanya dalam neraka. Namun, perjalanannya terakhir setelah bersih dari dosanya, masuk surga. Kenapa masalah ini penting juga kita tahu, Ustaz? Karena banyak orang salah paham. Ini banyak sekali masalah-masalah yang kadang-kadang orang paham. Ketika disebutkan bahwa kullu bidatin dolala wa kullu dolatin finnar, setiap bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu dalam neraka, kata mereka ini takfiriyin ini. Wah, ini mengkafirkan orang ini. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kesimpulan-kesimpulan orang-orang yang tidak belajar. Ketika mengatakan orang masuk neraka, itu dikatakan berarti dia mengkafirkan. Ini sudah salah. Karena yang masuk neraka itu tidak hanya orang kafir. Orang muslim ada yang masuk neraka. Tapi dia tidak kafir dan tidak kekal. Yang kekal itu hanya orang kafir dalam neraka. Ketika ancaman bagi pelaku bid'ah, karena mereka mengatakan salah satu sebuah buku cara ciri-ciri radikal itu kata mereka apa? Yaitu suka membid'ahkan dan mengkafirkan. Mereka mengatakan ya bahwa orang suka membid'ahkan itu sama suka mengkafirkan. Ini sudah salah. Ya, kalau begitu, kalau seandainya setiap orang yang masuk neraka itu kafir, berarti orang makan riba kafir, orang berzina kafir, orang mencuri kafir. Karena disebut orang mencuri tempatnya di mana? Di neraka. Orang berzina, apa mereka kafir? Tidak. Jadi setiap pelaku dosa besar atau orang melakukan bid'ah, dianggap kafir. Dihukum kafir, tidak. Tapi ancaman agama bagi pelakunya neraka, betul. Kalau seandainya tidak ada ancaman neraka, disebut surga, mana ada orang mau meninggalkan bid'ah? Mana ada orang meninggalkan dosa? Kalau pelakunya jamin masuk surga. Nah ini pentingnya belajar. Jadi, adakah kemungkinan orang muslim itu masuk neraka? Iya. Adakah orang muslim yang kekal dan neraka? Tidak. Apakah semua orang muslim pasti masuk surga? Iya. Apakah semua orang muslim masuk surga tanpa dihisab oleh azab? Tidak semua. Ya. Baik. Jadi, keutamaan pertama yang diraih oleh orang yang memeluk Islam, dia adalah orang yang telah mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala pasti akan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dapatnya. Kemudian, seseorang yang muslim, dia berpeluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang musyrik atau orang kafir, tidak akan pernah diampuni dosa Allah SWT kalau dia mati dalam keadaan kafir atau musyrik.
Tak kalau dia seorang muslim, keutamaannya adalah di akhirat kala dia berpeluang mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Bila dia mati tidak bertobat dari dosanya. Mana dalilnya? Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa. Ya, bahwa Allah tidak memberikan ampunan kepada orang berbuat syirik kepadanya dan memberikan ampunan kepada orang yang melakukan dosa selain syirik. Maksudnya apa? Bila orang itu berbuat syirik, tidak bertaubat sebelum mati, di akhirat kelak tidak ada ampunan bagi dosanya. Tapi di dunia ini bila bertaubat, apapun dosanya, pasti Allah ampuni. Apapun dosanya, pasti Allah ampuni. Kalau bertaubat di dunia ini, sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Yang dibahas apa ini? Ampunan setelah mati. Dan tidak bertobat. Orang membawa dosa tidak bertobat setelah mati. Siapa yang punya harapan untuk diampuni dosanya? Hanya muslim. Berdasarkan ayat yang tadi. Dan juga dalam hadis qudsi, Allah berkata, ya bena Adam, lau ataitani bikrabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyiku bisyai'an la ataituka bikrabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadapku membawa dosa sepenuh bumi tetapi kamu tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan berikan ampunan sepenuh bumi pula. Itu ketamakan sebagai seorang muslim. Ketika dia telah meninggal, mempunyai harapan besar. Pertama, untuk pasti masuk surga, tapi tidak pasti selamat dari neraka kalau dia tidak bertobat dari dosa-dosanya. Pasti dapat ampunan. Maksudnya, baik ampunan dalam bentuk dihapus langsung mendapat syafaat, baik dari para anbiya, para rasul, atau para orang soleh, kerabatnya, ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau dia diazab dalam neraka, dia tidak diazab selama-lamanya, hanya sebatas ukuran dosanya saja. Itu keutamaan bagi seorang muslim. Keutamaan bagi seorang muslim adalah dia menjadi muslim, amalnya diterima Allah. Tapi kalau dia tidak seorang muslim, betapapun banyaknya amal solehnya, diterima Allah enggak? Tidak. Karena itu ketika Adi bin Hatim atau Abi Hatim bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah Allah dapat mengampuni dosa orang tuaku? Karena dia di masa jahil itu orang yang sangat derma sekali. Melayani jamaah haji, pokoknya dermalah. Apa kata Rasulullah? Innahu la yaqul yawman ma Allah maghfir li khotiyati. Dia enggak masuk Islam. Sayangnya di situ aja. Ya. Kemudian, apalagi keutamaan Islam bagi pemeluknya? Bahwa Islam menghapus segala dosa yang sebelumnya, sebagaimana tobat menghapus dosa sebelumnya. Maka ketika Mu'az bin Jabal mau bai'at Rasulullah SAW, amsaka yadu, menarik tangannya. Lalu dia katakan, lima ada ya Mu'az, kenapa kata Rasulullah? Urid an ashtarid, saya ingin memberikan syarat. Apa? Ayaghfirullahi khoti'ati, Allah mengampuni dosa-dosaku. Lalu Rasul mengatakan, ama ta'lam, tidakkah kau tahu? Annal Islam yahjubu ma qablahu wa anna taubatu tahjubu ma qablaha. Tidakkah kau tahu, Mu'az, bahwa Islam ini menghapus semua dosamu yang sebelumnya? Bahwa taubat juga menghapus dosa sebelumnya. Nah, ini keberuntungan bagi seorang muslim.
Sudah berapa tuh? Hah? Baik. Yang kelima, keutamaan yang diraih oleh seorang muslim adalah hidupnya akan mendapatkan ketenangan dunia akhirat. Sa'adatu dunya wal akhirah. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseberapapun antum di dunia ini dalam keadaan menderita secara materi, ya, tetapi Allah tidak akan pernah memberikan rasa gelisah, penderitaan, kekosongan jiwa seperti dialami oleh orang non-muslim. Memang secara zahir antum melihat orang-orang muslim mungkin punya rumah mewah, punya rumah mega, kendaraan mewah, harta berlimpah. Tetapi mereka tidak akan pernah mendapatkan perasaan ketenangan jiwa melebihi dari antum. Maka itulah mereka selalu gelisah dan gelisah. Ingin mencari ketenangan di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat rekreasi. Maka mereka mencari uang untuk dibawa ke tempat-tempat rekreasi. Mencari makanan-makanan yang enak, mencari tempat-tempat yang sejuk dan segala macamnya. Menurut mereka akan memberikan ketenangan ke dalam jiwa. Tapi tidak. Mereka selalu ditimpa oleh rasa gelisah, rasa takut yang tidak jelas dari apa ketakutan. Rasa cemas dan apa yang dicemas enggak ada. Cuman ada rasa itu dalam dirinya. Bahkan salah satu takutnya itu adalah takut mati. Kalau saya mati ini harta semua diambil oleh orang. Ya kan? Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan. Dan kemudian dia bimbang dan galau. Kemana hidup saya setelah di dunia ini? Dia gak tahu perjalanan saya setelah ini mau kemana. Tidak ada kepastian untuk kebahagiaan bagi dia. Maka oleh sebab itu antum melihat seorang muslim walau hidupnya sesederhana pun dia hidup tetap tenang. Enjoy. Karena bukan kebahagiaan itu dari sisi harta, harta benda, tapi dari sisi iman. Maka orang yang kaya iman tidak akan ada bandingannya dengan kekayaan dunia. Kalau seandainya ukur kebahagiaan itu materi, tentulah Rasulullah SAW manusia paling terkaya di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Padahal Rasulullah adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Dan manusia yang paling bahagia hidup di dunia ini. Materi yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW? Tidak. Demikian pula para sahabat. Tidak ada manusia yang paling bahagia dari hidup mereka di dunia ini sebenarnya. Secara ketenangan jiwa. Bukan dari sisi ukuran materi. Kalau materi, ya. Di antara mereka dalam hidupnya ada yang sampai makan daun pohon. Maka ini jarang dirasakan oleh pemeluk Islam. Maka, apapun yang kita alami, kita menderita, kita susah, orang kafir sama seperti kita. Kita bahagia dengan orang kafir juga ada. Tapi mereka berbeda dengan kita. Penderitaan kita jika kita beriman berakhir ketika telah nyawa kita berpisah dengan badan. Penderitaan orang kafir, orang-orang non-muslim setelah nyawa berpisah dengan badan, awal segala penderitaan muncul. Awal segala penderitaan muncul. Kita enggak terlepas dari anai dunia, dari kesusahan dunia kita terlepas. Kita akan menghadapkan ampunan, melihat pahala. Itu kebahagiaan seorang muslim. Maka ketika orang muslim mengukur kebahagiaan seperti orang-orang kafir, orang non-muslim, disitulah mereka akan terjebak seperti orang-orang non-muslim tadi dalam hidupnya dan kebahagiaannya.
Karena tidak percaya, tidak yakin bahwa kebahagiaan itu ada pada ketakwaan, pada keimanan. Allah sudah janjikan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri ini mau beriman dan bertakwa, Allah bukakan kesenangan, kebahagiaan, keberkahan dari langit dan bumi. Maka oleh sebab itu, orang yang benar-benar membangun kesejahteraan umat adalah orang yang mendidik umat agar menjadi orang-orang beriman, agar menjadi orang-orang bertakwa. Merekalah pejuang-pejuang kebahagiaan untuk umat. Kalau antum bangun jalan mulus untuk semua masyarakat, bangun jalan tol di setiap kota, betul orang lancar berlalu lintas. Tapi seberapa lama bertahan jalan itu? Apakah semua masyarakat dapat menikmatinya? Apakah dengan kelancaran itu juga kelancaran di akhirat? Belum tentu. Tapi orang-orang yang mengajak kepada iman dan takwa, mereka adalah ingin manusia ini bahagia bukan di dunia, tapi yang jauh lebih penting bahagia dari hari yang tiada hari setelahnya, yaitu hari akhirat. Makanya Rasul kita gambarkan, kalian jangan ukur ketenangan itu, kebahagiaan itu dari si materi. Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, "Law qanatid dunya tazinu indallahi jana ba'udatin masa ka kafiran syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan minum kepada orang kafir walau seteguk air. Maka Rasulullah juga menyebutkan dalam sabdanya, "La akhsha 'alaikum al-faqr, walakin akhsha 'alaikum tatuftahu 'alaikum ad-dunya." Fatanafasuha kama tanafasuha man qablakum fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Aku tidak cemaskan kemiskinan terhadap kalian. Cemanya aku cemaskan adalah bila dunia ini dibuka untuk kalian, kemewahan segala macam terbuka buat kalian, lalu kalian berlomba-lomba berpacu untuk mengejarnya sebagaimana orang-orang yang sebelumnya berpacu mengejar dunia ini, lalu dunia itu membinasakan kalian seperti telah membinasakan mereka. Yang jadi persoalan bukan masalah kefakiran, miskinan. Yang masalah adalah membentuk keimanan. Sahabat yang hidup dengan segala keterbatasan, ya, tidak pernah mereka mengalami penderitaan-penderitaan jiwa seperti kita. Ini semakin kaya, semakin pikiran semakin kacau. Stres dan segala macamnya. Karena tidak akan ada. Yang memberi kebahagiaan itu kan Allah. Sudah dijelaskan, ini jalan kebahagiaan. Lalu kita cari jalan yang lain. Mana kita akan ketemu kebahagiaan itu? Kan Allah yang tahu tentang kita, kebutuhan kita. Lalu kita cari jalan di luar jalan yang telah digariskan Allah untuk mencari kebahagiaan, kesenangan. Gak akan pernah ketemu kita. Maka orang-orang telah mendapat hidayah kepada Islam, dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya sesuai bagaimana dia mengamalkan ajaran agama itu. Maka bertingkat-tingkatlah kebahagiaan itu diraih oleh mereka. Ada yang ketenangan jiwanya lebih, Masya Allah, karena kedekatannya kepada Allah lebih. Maka standar Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang termulia di sisi Allah itu di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. "Wa may yatakallaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang mau bertakwa, kata Allah, Allah carikan solusi dari segala kesulitan. Allah bukakan rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sadari. Kita belum yakin dengan ini. Buat cara untuk menjaga kesejahteraan lain adalah bangun jiwa-jiwa yang bertakwa. Taib. Masih banyak ayat-ayat dan hadis keutamaan-keutamaan yang diraih oleh seorang muslim. Ini hanya gambaran besar saja. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang dari
kesenangan mereka menjadi umat Islam ini banyak sekali sebenarnya. Fakir miskin mendapat perhatian yang luar biasa dalam Islam ini. Islam kalau kita bicara masalah sosial luar biasa. Mulai daripada pemanya bulan Ramadan adalah momen sosial yang luar biasa. Bahkan diwajibkan membayar zakat fitrah. Idul Adha. Memikirkan. Terus kalau kita lihat denda-denda. Denda sumpah. Denda-denda yang pemanya pelanggaran waktu haji. Itu memberi pakaian fakir miskin. Atau pakaian mereka dan semacamnya. Islam. Orang-orang yang jadi muslim. Akan mendapatkan perhatian oleh saudara-saudaranya yang lain. Itu zakat. Jadi tidak ada sebenarnya miskin yang akan betul-betul susah dalam Islam. Karena dia di bawah tanggung jawab saudara-saudaranya yang lain. Subhanallah, indah menjadi umat Islam itu. Belum lagi masalah tolong-menolong, saling cinta di antar mereka, saling rangkul di antar mereka. Cuman ketika Islam yang tadi tidak dijalankan dengan baik, dengan benar, tidak pelajari dengan baik dan benar, itulah menyebabkan hilangnya keutamaan ini kita tidak dapatkan di masyarakat muslim. Kenapa ada permusuhan? Kenapa ada kedengkian? Kenapa ada upat, caci maki? Karena kita tidak pelajari agama. Baru kita hanya masuk Islam, tapi belum masuk ke dalam mengamalkan ajaran Islam itu. Sehingga memang kita tidak merasakan keindahan Islam itu. Baik, keutamaan yang ketiga adalah umat ini dari atas umat yang lain. Wah, itu luar biasa banyaknya. Sangat banyak. Bahwa di antaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa mereka menjadi umat yang terbaik selama mereka menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan beriman kepada Allah? Kita akan jadi umat terbaik di antara umat semuanya. Juga Rasulullah sebelum menyebutkan dalam hadisnya, "Nahnul akhiruna fid dunya wal awaluna fil akhirah." Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke dunia ini memang terakhir. Tapi kelak ketika masuk surga, kita yang pertama. Umat yang pertama masuk surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad di atas umat-umat Nabi yang lainnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah gambarkan, "Urda alaihi al-umam." Ditampilkan kepada aku umat-umat Nabi. Faraitun nabiyya wa ma'ahu rajulun rajulan. Ada nabi yang bawa pengikut satu atau dua orang. Ada wa ma nabiy laysa ma'ahu, ada nabi enggak punya pengikut. Urufi li sawadul 'azim. Sawadul 'azim. Lalu dilihatkan kepadaku yaitu rombongan yang menghitam kepalanya, itu maksudnya jumlah banyak sekali. Faqila li hadza Musa qaumu. Oh, ini Musa dan kaumnya. Warufi Ali fil ufuk, yaitu yang rombongan yang menghitam juga jumlah yang besar. Hadza ummatuka, ini hadi ummatuka, inilah umatmu. Minhum sab'una alf yadkhulun jannata bighairi sabal azab. Di antara mereka akan masuk surga 70 ribu orang tanpa hisab wala azab. Dan umat yang terbanyak masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama umat masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan umat ini dibanding umat-umat yang lalu. Maksudnya tadi kalau kalimat Islam itu inna dinallahi al-islam, agama yang terima itu Islam. Karena nama agama semua nabi adalah Islam. Dalam pengertian umum. Kemudian Islam dalam pengertian khusus itu agama yang dibawa oleh Nabi pada masanya. Ketika Nabi Muhammad telah diutus, kalimat Islam hanya digunakan untuk agama syariat dibawa oleh Rasulullah SAW.
Makanya umat Nabi Musa dan Isa wajib masuk ke dalam Islam. Maka itu tadi kita katakan bahwa Islam adalah untuk semua umat manusia. Tidak dibatasi oleh tempat tertentu. Maka Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya, La yasma bi ahad mi hadhil ummah Yahudin wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min ma ursiltu bihi ila kana min ahli nar. Tidaklah seorang pun mendengar bahwa aku telah diutus baik umat Yahudi dan Nasrani, kemudian mereka meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali mereka menjadi penghuni neraka. Maka dalam Al-Quran sebutkan, Ya ahl kitab, ta'alu ila kalimati sawain bainana wa bainakum. Dalam Al-Quran kata, wahai Al-Kitab, marilah kita kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Yaitu kalimat tauhid. Ini sebagian dari keutamaan umat ini dibanding umat-umat yang berlalu. Keutamanya lagi adalah, umat ini adalah kitab sucinya, keaslian ajarnya terjaga murni. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pegangannya tidak akan pernah dicampur oleh kebatilan. Kami yang telah menurunkan Al-Quran itu kata Allah, bahwa Al-Quran itu kamilah menjaganya. Dan sungguh kami pula yang menjaganya. Itu ketamaan umat ini. Beda dengan umat berlalu. Umat berlalu, apa? Hanya diperserahkan penyerahan-penyerahan kitab aslinya, keaslian kitabnya kepada mereka. Kalau umat Nabi Musa, kitab Al-Quran dijaga oleh Allah SWT. Karena merupakan kitab yang asli sampai hari kiamat. Karena agama Islam itu adalah agama yang sampai hari ini tidak lagi yang Islam. Ya, kalau umat ini adalah karakternya adalah kemudahan yang diberikan. Maka kita sama-sama kuliah itu alam biar disini dari Allah SWT itu milik utama dari umat yang berlalu dan yang berlalu dengan lima hal atau enam hal. Di antaranya wajib mereka biarlah masjidkan kota Allah dijadikan bagimu yaitu muka bumi ini tempat untuk sholat dan juga alat untuk bersuci. Umat dahulu tidak bisa beribadah kecuali di tempat yang telah ditentukan untuk beribadah. Kalau ada suci tidak boleh kecuali dengan air. Tapi umat dahulu maka sholat oleh surat bumi dan kemudian dalam subhanahu wa ta'ala. Kebetulan umat ini dan umat lain adalah mereka memiliki agama yang telah sempurna. Maka oleh sebab itu orang Yahudi datang kepada rumah Amir Mu'minin Umar berkata, berkata. Ada orang Yahudi berkata kepada Mu'minin Umar berkata, sesungguhnya kalau di dalam kitab kali itu ada satu ayat, seandainya turun kepada kami umat Yahudi, sungguh kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, hari perayaan. Lalu Umar berkata, ayat yang mana? Itu ayat Al-Yawma itu ayat yang pertama sekali disebut dalam kitab ini. Pada hari ini kata Allah, dan aku sempurna bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmat pada sekalian, dan aku wajar Islam sebagai agama kalian. Orang Yahudi mengetahui kandungan ayat ini, keagungannya. Ya, lalu Allah Muhammad menyebutkan, Rodiyallahu, aku tahu di mana turun ayat itu dan di mana Rasulullah SAW saat itu berada. Itu turun di Arafah. Rasulullah SAW berada di Arafah. Dan ayat ini itu Allah sedih memahami bahwa Rasulullah SAW telah selesai tugasnya. Karena agama telah selesai. Sempurna dari segala aturannya. Kalau dulu seperti umat baru tadi kita catatkan, mereka kalau berwudu nggak ada air dan basah, harus potong baju yang ada di situ. Beribadah kalau Islam membawa segala aturan yang lengkap dan sempurna. Ya, dulu wanita tidak halal bagi umat berat. Tapi bagaimana umat halal? Wahidat di dalam adik ya Allah bagi kemungkinan bagi umat yang berlalu kan? Wahidat harus dibakar
Itu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Banyak sekali sebenarnya di sisi-sisi perbandingan ajaran agama yang lalu dan ajaran yang Allah SWT masuk syariat para nabi sebelum dibanding syariat yang masalah banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Ya. Baik, di sini disebutkan ayat Allahu Akbar dan bila pasal baik bukan orang itu Islam ini. Ini ayat telah menyatakan agama ini telah sempurna. Ini keutamaan Islam di bawah syariat Rasulullah SAW. Dan Allah telah sempurnakan nikmatnya atas kita dan reda Islam sebagai agama bagi kita. Ini ada tiga poin di sini keutamaan: kesempurnaan agama, kesempurnaan nikmat, kemudian apa? Keredaan agama yang Allah berikan. Itu agama Islam. Utama di sini. Bahwa agama telah sempurna dan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nampaklah sebab itu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa umat ini tidak butuh lagi kepada kita selain dari Al-Quran dan tidak butuh lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah lengkap ajarannya. Maka oleh sebab itu, jelas keutamaannya. Seandainya ada dua peraturan, ini peraturan yang lengkap, ini peraturan belum lengkap. Ini peraturan sudah lengkap semua. Ini kebaikan sempurna. Tinggal hanya menjalankan peraturan. Dan Allah telah sempurnakan nikmatnya atas umat ini dengan berbagai bentuk nikmat. Ya, Allah tekan bagi mereka berbagai bentuk-bentuk nikmat yang belum dibuka bagi umat-umat sebelumnya. Ya, kemudian di antaranya adalah Allah telah meridai kebenaran Islam sebagai agama. Baik. Kemudian telah menyebutkan firman Allah SWT, "Qul ya ayyuhan nas, inni kuntu bi syakkin min dini wa la a'budu alladziina ta'buduna min dunillah wa la a'budu alladziina wa ya rabbana." Maksudnya apa ayat yang mulia ini? Ayat mulia ini menyatakan tentang keutamaan dari segi keyakinan bahwa kita tidak menyembah makhluk seperti kita, tapi menyembah pencipta makhluk itu sendiri. Maka katakan wahai manusia, jika kalian ragu tentang agama yang aku bawa ini, maka aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah atau orang-orang yang disembah dari selain Allah. Tapi saya hanya menyembah Allah yang telah Allah Taala yang akan mewafatkan kalian. Tidak ada penjelasan tentang hujah-hujah tauhid lebih jelas dari apa yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Datang dalam berbagai versi minum hujah syata. Kadang-kadang perintah, kadang-kadang larang berkesyirik, kadang-kadang amsal, kadang-kadang pahala, kadang-kadang ikhwab bagi orang berkesyirik. Penjelasan yang begitu komplek dan sempurna. Maka salah satu keagungan agama ini adalah membawa dalil-dalil yang menghilangkan keraguan dalam diri kita. Maka disebutkan wa in kuntum fi syakkin min dini. Kalau kalian melakukan agama ini, antara pertama adalah membawa menghilangkan rasa keraguan dalam diri kita. Maka apalah apabila kita mulai dari diri kita, yaitu Allah jelaskan tentang akidah tauhidnya yang jelas tentang agama ini. Sudah sejelas-jelasnya, ya. Aku hanya menyembah Allah yang akan mewafatkan kalian. Ini mengingatkan bahwa yang hidup kematian itu apakah sesuatu yang bersama atau Allah? Pasti Allah. Lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Ya, kita akan hidup hidup nanti kita. Maka itu ingatkan, Anda ingat Allah. Dikatakan bahwa dia pernah yang hisab kalian, dia pernah yang membalas apa baik apa buruk kalian. Kenapa kan beribadah kepada Allah? Apakah setiap kali sama semua sudah memberikan pahala? Dia akan mendapatkan kalian dari neraka, akan masuk dalam surga. Tidak, hanya Allah. Nah, tadi yang keutamaan kita sebutkan tadi adalah orang yang masuk Islam pasti masuk dan tidak tahu dalam neraka. Ini dalilnya. Ya, semua yang kita sebutkan di sisi yang tiga tadi itu, ini yang jadi yang sebutkan sih. Baik. Kemudian dia yang lebih nama kita ke Allah, wa adu ke Rasul, wa yang beriman kepada Allah dan beriman dengan Rasulnya. Yuk, ini mungkin lain telah hari, kalian akan diberi dua
bagian besar dari rahmatnya. Di sebuah kemudian yang bagaimana Rasulullah SAW tahu bahwa dari umat ini mendapat sebuah bagian rahmat yang sangat besar. Ayat ini ada yang menyebutkan itu untuk ahli kita. Kenapa? Karena dalam hadis dari Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang kita menerima dari salam itu mendapat berat kali lipat pahala. Karena dia telah beriman dengan Nabi yang terus kepadanya dan menerima dari salam Nabi Muhammad. Tapi sebagai pelaku kewajiban ini yang dilakukan oleh ahli kita, tapi semua orang muslim. Yang penting dia masuk Islam. Apa maksud buah bagian lima di sini? Apa maksudnya? Yaitu sebuah yang maksud adalah nikmat dunia dan akhirat. Nikmat dunia dan akhirat. Baik, itu pertama rumah ini. Setelah kita bahas tadi, umat ini berjalan dengan membawa cahaya. Apa maksudnya? Mereka dalam keyakinan mereka punya hujah dan keterangan. Dalam ibadah mereka berdasarkan kepada dalil-dalil yang valid. Dalam akhlak mereka berpedoman kepada cahaya. Bukan kepada uji coba, uji coba dan budaya-budaya yang tidak berdasarkan kepada wahyu. Ini keutamaan. Dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berkata, mereka dituntun oleh cahaya wahyu. Orang di luar Islam hanya bercahaya kepada hawa nafsunya. Tuntunan budaya-budaya nenek moyang mereka. Maka oleh sebab itu Allah katakan, wa idza kalamat tabi'u ma anzallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'ala aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqilun sa'a wala yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka hanya mau ikuti apa yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka. Sekalipun nenek moyang mereka itu tidak laqiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak tahu apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Maka keutamaan seorang muslim adalah dia punya pedoman di dalam segala sikapnya. Maka tadi kita katakan sampai adab buang air ada pedomannya. Adab tidur ada pedomannya. Belum hal-hal lainnya. Cara bersenggama suami istri ada adabnya. Semua lengkap. Kita punya pedoman yang jelas. Tuntunan yang jelas. Itulah umat Islam. Kalau umat di luar itu, mereka sekali pakai pedoman ini, sekali pedoman ini, enggak, mereka tidak punya tuntunan yang jelas. Wa ja'alakum nuran tamshuna bihi. Wa yaghfir lakum. Ini keutamaan yang kita sebutkan tadi. Akan diberi ampunan untuk kita. Kan sudah kita bahas tadi. Itu keutamaan umat ini adalah antaranya apa? Mendapat ampunan kelak di akhirat. Kemudian apa lagi? Wallahu ghafur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah dalil-dalil sekilas dari poin-poin yang telah sebut sebelumnya. Kita cukup sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjutkan dengan hadis insyaAllah. Yang dibahas dalam bab yang pertama ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab. Ya, jika ada pertanyaan masih ada 2 menit lagi ini. Tafadhol. Taib. Orang Islam menjatuh ke dalam kesyirikan. Apakah dia dianggap sebagai muslim atau tidak? Ini tergantung. Kalau kesyirikan-kesyirikan yang jelas membatalkan keislaman, ya dia secara umum tidak dihukum sebagai muslim, karena musyrik. Ya. Tetapi jika hukum muayyan, ini beda antar hukum umum. Orang yang berbuat syirik walaupun dia muslim jatuh ke dalam kesyirikan, itu mengeluarkannya dari Islam. Kesyirikan tadi, itu hukum umum. Tapi ada orang personal tertentu, dia muslim, berbuat syirik. Ini hukum namanya, hukum ta'yin. Hukum untuk perorangan. Ini, kalau dia dikatakan keluar dari Islam, harus diproses melalui mahkamah Islam. Qadhi yang membahas. Ya, yaitu iqamatul hujjah wa izalatus syubhah. Dia dinasihati dan dijelaskan kepadanya kesalahan dia. Ya, selama kalau ada hal-hal yang membuat dia tidak dikafirkan, maka dia tidak kafir, maka adanya mawani' takfir. Hal-hal yang membuat dia apa? Tidak dikafirkan. Antaranya al-jahlu, at-ta'wil, al-iqrah dan berapa lainnya. Dipaksa, bodoh atau pentakwil dan sebagainya. Tapi secara umum, Syekh Muhammad Wahab dan para ulama-ulama lain, orang-orang awam,
yang hidup jauh daripada ulama. Kemudian dia hanya mendapat informasi-informasi yang tidak tepat tentang ajar Islam, sehingga dia berbuat syirik. Ya, zahir dari perkataan para ulama mereka tidak keluar dari Islam karena mereka belum tahu, kecuali kesyirikan-syirikan yang sharih, kesyirikan-syirikan yang nyata, meminta-minta ke pohon, ke patung, batu, itu jelas kesyirikan yang sharih sebenarnya. Ya, tapi ini rincian ini berbeda pendapat ulama. Ya, di antaranya mengatakan kalau mereka tidak ada sampai ilmu kepada mereka perbuatan syirik yang melakukan itu adalah kesyirikan, maka ulama menghukum secara zahir masih dianggap sebagai muslim. Adapun di akhirat uzurnya kembali kepada Allah, Allah yang lebih tahu. Wallahu alam bisawab.